Halo guys, welcome to Aika Fikri 439. Buka 439 kalau bukan aku guys. Oke, di video kali ini gua bakal main game Getting Over It with Ben Ilford ya. Kalian pasti udah tahu ya ini game apaan ya. Pasti kalian udah pada melihat YouTuber-YouTuber yang YouTuber-YouTuber kelas kakap, kelas tinggi ya guys ya. Kelas tinggi, kalian tahu kan YouTuber kelas tinggi kayak gimana main Getting Over It ini. Ya kalian pasti udah tahu kan dari YouTuber-YouTuber yang hebat-hebat lah pokoknya mah. Di sini kita bakal main Getting Over It sama seperti YouTuber terkenal kita. Tapi di sini kita mainnya menggunakan Android, guys. Ya, di sini gue belum punya PC ya. Maaf banget, guys. Maaf banget. Dan lagi ya kalau misalkan kalian melihat layar oranye di sini, maaf banget, guys. Ini aduh, kenapa harus gelap kok layarnya, tolol. Di sini maaf banget, guys ya. Tombol home gua enggak tahu kenapa rusak, jadi gue pakai navigation bar ya guys ya, supaya ini bisa pencet home gitu. Bentar, ada yang lewat, siapa tuh? Aduh, saudara gua, anjing, kaget gua, siapa? Oke guys, daripada banyak basi kita saja mulai. Seah, ini gampang gini guys, ini game. Aduh, nyangkut anjir. Aduh, jatuh guys. Bentar guys, basah tanganku guys. Nih, menggunakan skill nih. Gue cuma lihat di YouTube YouTuber-YouTuber lain ini game susah guys. Tapi kita akan pecahkan masalah itu guys. Oke. Ini nggak tahu kenapa tangan gue basah mulu dah. Enggak ya, gue nggak melakukan kegiatan itu kagak. Kan pasti tahu kan kegiatan apa yang maksud gue. Oke, ini gimana cara ke atas, Bang? Oh, gini. Siah. Bentar, coy. Ini susah banget, coy. Ke atas, coy. What the... Oke, bagus. Jatuh, nggak apa-apa. Santuy, masih gampang. Siah. Oke, nyangkut. Anjir, what the hell, man. Ini kalau jatuh nggak lucu, woy. Meng, dia, meng. Maaf guys, ada kucing ngeong. Atau kenapa gitu kucing itu selalu datang pada aku gitu. Padahal itu kucing hamil bukan sama gua guys. Nggak tahu kenapa gitu. Ke gua mulu nyamperinnya. Pan aneh ya guys ya. Ah, anjay, ini gimana sih ke atasnya cuy? Susah amat dah. Oke. Dengan kekuatan tongkat piku, saya akan mendaki gunung ini. Bahkan sampai ke gunung ekspres sekalipun gue bakal tanjakin gunung, nggak peduli berapa sakit rintangannya, berapa sakit apalah pokoknya mah, meskipun tangan gue kram. Ini gimana cara ke atas, woi? Ini nggak lucu, woi. Nggak lucu, woi, sumpah, woi. Anjing nyangkut. Dan lagi kenapa gitu harus botak karakternya gitu? Gue kesel kalau misalkan lihat karakter kayak gini tuh cuy. Tuh, ini guys, aduh kenapa harus bugil gitu? Ini game apa sih? Ini game apa? Game ngedaki gunung atau game 18 plus anjir? Sumpah bukan sama gue nih ya. Tuh, ini susah banget, coy. Tenang, di sini gue nggak akan ngomong kasar, lu tenang, slow. Gak akan pernah ngomong kasar, hati nih. Gak akan ngomong kasar nih gua nih, hati. Aduh, goblok. maaf. Maaf guys, itu cuma keceplosan guys. Bercanda. Oke, pelan. Kontil me. Maaf. Ah, monyet lu. Piku dasar anjing. Piku tolol, piku yang bener lah piku. Ini nggak lucu piku anjir, gue cangkel tolol. Oke, jangan jatuh lagi anjing. Lu jatuh lagi awas aja anjing, gue botakin rambut lu, biarin supaya nama botak anjing. Sah. Oke, salah pencet. Jangan jatuh anjir. Gue capek lagi anjir sumpah. Sah. Hampir aja. Gak logis anjir sumpah, bu. Masa nanggi
Masa nanjak bisa pakai kapak doang anjir? Gak logis sumpahnya game. Ini game benar-benar gak logis anjir sumpah. Ya masa gitu, nanjak ke gunung pakai kapak bisa. Kalau gua jadi orang ini ya yang ada tangan gua yang pegel anjir. Bukan pegel malah ada pot ada yang Maaf ngomong gua apa baliut. Yang ada ya tangan gua yang patah anjir. Wah goblok, susah amat. Guys, kalau misalkan kalian udah tamat bisa pakai cheat kan nih game? Kesel banget gua nih sama ini game. Sumpah kesel banget gua sama ini game sumpah. Anjing emang. Woi, yang bener aja woi, ini gimana cara ke atas ya woi? Ya gue tahu, goblok cara pencet kan tolol. Ini gara-gara ada subtitle apa nih anjir? Bacaan-bacaan apa nih? Gue enggak ngerti anjir. Goblok lah udahlah. Males ini gua main game kayak gini tuh. Seksi-seksi apa anjing yang ada bokep? Gak seksi anjing anjir. Gak seksi anjir, gak seksi amat anjir yang ada jijik gua. Seksi pala lu botak anjir. Yang ada bukan seksi anjing, yang ada jijik gua liatnya juga sumpah. Ini bukan seksi anjir, yang ada juga geli gua liatnya tai. Monyet, babi, kanguru, naga, ucing. Piku goblok. Emang piku anjing, emang salah si piku goblok ini mah. Oke, hop. 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 Oke, naik terus. Oke, jangan sampai jatuh guys, jangan sampai jatuh. Oke, santuy. Santuy. Orangnya kamu harus cool. Harus cool. Oke. Anji, ini bisa enggak palu buang aja lah, kesel gua liatnya anjir. Ini palu bisa dibuang enggak? Kesel gua liatnya anjir. Enggak tahu kenapa gua kesel nih liat palu anjir sumpah. Woi, maaf. Nah, di sini nih guys, gue bingungnya guys, gimana cara ke atasnya? Peng. Tuh enggak nyampe gitu, set. Tuh, masalahnya susah banget. Para YouTuber-YouTuber pun yang terkenal pun sangat kesulitan memainkan game ini. Ya sama gue juga sulit, guys. Meskipun gue bukan seorang YouTuber kelas tinggi sih. Meskipun gue bukan YouTuber kelas kakap ya, guys ya. Goblok emang. Sorry about that. Iya maaf, enggak apa-apa, santai. Enggak masih belum marah, tenang aja. Gue bakal tamatin nih game tanpa cheat, tanpa bullshit ya guys ya. Yatin aja nih dengan kekuatan piku. Goblok belum. Dengan kekuatan piku saya akan mendaki gunung ini meskipun saya harus mengorbankan jiwa raga saya. Oke. Okay? Bantu saya piku. Kali ini saya minta bantuan Anda untuk mendaki ini gunung. Ini gunung kan? Oke, okay, berhasil guys. Anjing nih palu keselin banget sumpah. Oke, berhasil. Wah, akhirnya nyampe anjir. What the hell? Oke, okay, nyampe akhirnya cuy. Alhamdulillah, akhirnya juga nyampe. Oke, jangan sampai jatuh lagi anjing. Gue capek lagi nanti. Oke. Ini game apa yang lucunya anjir? Lihat orang pakai gentong kemudian bawa palu anjing. Yang ada ngeres otak gua tai. Ini sumpah enggak lucu cuy, ini game sumpah enggak lucu tai, sumpah enggak lucu ini game. Enggak lucu sama enggak logis gitu. Gimana caranya orang manjat menggunakan panci sama nih guci ya, sama nih palu gitu. Kalau mau mah lu pakai alat-alat buat manjat gunung atau seperti sabit atau apalah. Kalian komennya yang pernah ngedaki gunung barang apa aja yang kalian bawa untuk mendaki gunung guys. Ini enggak logis anjing sumpah. Masa bawa kapak sama panci anjir? Nanti gak, kalau gue manjat gunung gue mau cobain kayak gini ya. Seguan lagi gue bisa naiknya bisa lebih cepat gitu, lebih super. Sumpah sih, ini yang bikin game ini bener-bener mantap nih. Oke, yang bikin game ini bener-bener mantap. Tenang guys, ini game bener-bener gampang guys, slow. Dengan kekuatan Piku Slayer. Iya, yeah! Ah, belum nyampe.
Suara apaan tuh? Anjing, ucing, tai. Eh, maaf. Maaf, guys. Itu kucingnya enggak tahu kenapa, guys, nyamperin wae, guys. Dibilangin bukan sama gua gitu, hamilnya. Itu kucing selalu nyalahin gua gitu. Ketika dia punya anak, gua yang mulu yang salahnya, padahal bukan gua. Ngapain juga gua ngapain juga gua yang nusbal kucing anjir, enggak ada kerjaan. Ini gimana cara ke atasnya, guys? Nah, ini nih yang paling gue benci nih. Ini gue enggak tahu gimana nih. Harusnya, guys, gue itu nyampe anjir, gimana ini gimana? Oke, kiting, guys. Goblok. Gue udah lihat YouTuber-YouTuber kelas tinggi, guys, main game ini. Gue tahu nih caranya nih untuk mencapai stack kayak gini. Sangat-sangat susah, bangsat. Yang bener lah. Woi, sabar. Apa tuh piku sana piku, lu jangan ganggu gua anjing. Piku sana piku, bilangin deh jangan ganggu gua. Ini kalau misalkan gua jatuh, gua sunat batang lu piku sumpah, sampai keadaan anjing. Oke, guys. Maaf, guys, si piku ngeganggu, guys. Piku, lu kalau ngeganggu gua lagi, gua sunatin batang lu piku sampai keadaan. Gua bakal menggunakan the power of Daikal. Hup. Oke. Tapi gitu caranya, guys. Gue tuh tahu gitu. Emang gitu caranya, tapi susah gitu. Ini masalahnya kalau pakai Android itu susah banget, guys, tuh. Anjir. Ini nih, tangan gue nih basah nih. Habis dari kamar mandi, guys. Maaf, guys, tangan gue habis dari kamar mandi, guys. Jadi licin, guys. Tapi gue enggak ngocok ya, guys, ya. Maaf, gue enggak ngocok. Ya kalian tau lah kalau bagi para laki ngocok tuh apaan. Kalau yang bagi cewek jangan dibayang-bayangkan ya. Anggap aja itu cuma candaan. Sebuah candaan, oke? Okay? Ih anjing, ini gak logis banget nih game. Maaf. Maaf, anak kecil maaf banget. Kalau misalkan ada orang tuanya maaf banget. Saya tidak bermaksud buat ini, Bu, apa sih, buat ngomong kasar gitu. Tapi game yang ingin membuat saya berkata kasar gitu. Maaf banget ya kalau misalkan ada ibu-ibu yang nonton video saya atau bapak-bapak atau misalkan tante-tante, goblok emang ini game. Maaf banget tadi saya keceplosan. Oke, maaf banget ya. Oke, guys. Mungkin kita akan lanjut ke part 2, guys, ya, karena gue lagi kesel banget sama nih ya, game. Dan lagi sekarang gue gak jadi mood lagi ya untuk mainin game ini. Mungkin nanti gue bakal lanjut ke part 2 nya guys, kalau kalian suka, oke? Kalau kalian suka ya kalian like and subscribe and share, oke? Dan komen juga, guys, jangan lupa, oke? Bye bye.